Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dendi Surjat. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengkoneksikan magic remote ke smart TV LG tentunya. Bentuk magic remote nya seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini berarti bukan magic remote. Kirinya ada kursornya dan bentuknya agak besar dan panjang. Ya ampun. Dan bisa diletakkan dalam posisi berdiri. Oke, langsung saja ke pembahasan. Kalian tinggal tekan tombol home dan tombol back ini secara bersamaan dalam beberapa detik untuk mengkoneksikan magic remote ini ke smart TV LG. Contohnya seperti ini, saya tekan tombol home dan tombol back secara bersamaan, lalu arahkan remotenya ke smart TV LG. Tunggu sampai ada notifikasi di kanan atas seperti ini. Kalau sudah ada notifikasi di kanan atas seperti ini, berarti remote-nya sudah terkoneksi dan bisa kalian gunakan ke smart TV LG. Untuk magic remote ini hanya bisa digunakan satu remote satu TV saja. Jadi kalau kalian mau menggunakan magic remote ini ke TV smart TV LG yang lainnya, kalian putuskan dulu koneksinya. Caranya seperti tadi ya, tekan tombol home dan tombol back secara bersamaan sampai muncul notifikasi magic remote telah terputus koneksinya, lalu kalian koneksikan lagi ke TV LG yang lain. Untuk cara memutuskan koneksi magic remote ini ke smart TV LG, kalian tekan tombol home dan tombol back secara bersamaan hingga muncul notifikasi seperti ini ya. Caranya seperti di awal tadi. Oke teman-teman, itu saja tips singkat dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Saya Dendi Surjat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.